Manchester United berikan syarat Newcastle rekrut Harry Maguire. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tak akan memberikan izin pada Newcastle untuk memboyong Harry Maguire pada musim panas 2023 ini. Musim 2023 kemarin menjadi musim yang buruk bagi seorang Maguire, ia tak lagi mendapat jaminan bermain sebagai starter. Ia kalah bersaing dari bek-bek tengah lainnya, sebut saja Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Ia juga makin terdesak oleh Luke Shaw, yang diubah posisinya oleh Erik ten Hag. Selain itu ia juga kalah bersaing dengan Victor Lindelof. Harry Maguire pun disebut mulai gerah di Manchester United. Ia enggan terus-terusan di bangku cadangan, Gareth Southgate juga sudah memberikan isyarat kepadanya agar mencari klub baru. Dari situ muncul opsi sejumlah klub yang bisa menampungnya musim depan. Namun Harry Maguire disebut akan sulit mencari klub baru, pasalnya gajinya besar, mencapai hampir 200.000 pounds per pekan. Namun kemudian muncul nama Newcastle, bagi The Magpies, uang tampaknya tak akan jadi masalah. Newcastle sendiri disebut ingin meminjam Harry Maguire, namun mereka dipastikan gigit jari. Pasalnya Manchester United dikabarkan tak mau mengizinkan Maguire cabut ke Newcastle, kabar ini disampaikan oleh The Sun. Alasannya jelas, Manchester United menganggap Newcastle sekarang merupakan salah satu kompetitor mereka dalam perburuan tiket keempat besar Liga Inggris. Tapi laporan tersebut juga memberikan angin sejuk bagi Newcastle, mereka disebut masih berpeluang memboyong Harry Maguire. Syaratnya, Newcastle harus memboyong Maguire secara permanen, namun tak disebut berapa harga yang dipatok United untuk bek 30 tahun tersebut. 5 pemain yang bisa didatangkan Sey Jasim ke Manchester United. Sey Jasim dilaporkan sudah membeli saham mayoritas Manchester United dari keluarga Glazer. Kabar tersebut dilansir dari media lokal Qatar, Al-Watan. Sey Jasim berhasil mengalahkan Sir Jim Ratcliffe untuk menjadi pemilik baru The Red Devils. Akuisisi ini akan membuat keluarga Glazer tidak lagi memiliki Manchester United. Kabar ini jelas memicu antusiasme besar di kalangan penggemar Manchester United. Sebab, Erik ten Hag sepertinya akan mendapat kucuran dana segar guna memperkuat skuadnya musim depan. Berikut ini 5 pemain yang bisa dibeli Manchester United pada musim panas 2023. Yang pertama, Harry Kane, kualitas Harry Kane sudah sangat terbukti di Premier League, kapten timnas Inggris tersebut mampu mencetak banyak gol secara konsisten untuk Tottenham. Tottenham dikabarkan masih enggan menjual Kane, namun, dengan dukungan uang dari Sey Jasim, Manchester United mungkin bisa membuat transfer ini menjadi lebih mudah. Kedua, Neymar Junior. Neymar Junior telah dikaitkan dengan banyak klub di Eropa, salah satunya adalah Manchester United yang membutuhkan tambahan amunisi. Manchester United adalah pilihan yang menarik buat Neymar, penyerang berusia 31 tahun tersebut akan menjadi penanda kuat dari rezim baru Setan Merah. Ketiga, Moises Caicedo. Moises Caicedo dikabarkan siap meninggalkan Brighton menyusul penampilan apiknya pada musim 2023. Manchester United termasuk klub-klub yang tertarik memboyong pemain internasional Ekuador tersebut. Keempat, Diogo Costa. Masa depan David De Gea di Manchester United belum jelas, kiper veteran asal Spanyol itu masih belum menandatangani kontrak baru dengan Setan Merah. Manchester United membutuhkan penjaga gawang baru, Setan Merah dikabarkan mengincar kiper Porto Diogo Costa. Kelima, Jurrien Timber. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mengenal Ten Hag dengan baik sejak di Ajax, dia memiliki fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi berbeda. Jurrien Timber sudah sangat sering dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, uang Sey Jasim akan memungkinkan Manchester United untuk merekrutnya. Saingi Tottenham, PSG juga incar jasa Jadon Sancho. Daftar peminat Jadon Sancho di musim panas ini bertambah panjang, PSG dilaporkan ingin memboyong sang winger dari Manchester United. Sancho bergabung dengan Manchester United pada tahun 2021 silam, ia ditebus dengan mahar yang sangat mahal dari Borussia Dortmund. Baru 2 musim bersama, beredar kabar bahwa Manchester United akan menjual Sancho di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan kurang puas dengan perkembangan sang winger sehingga ia ingin menjualnya. Dilansir CBS Sports, Sancho berpotensi melanjutkan karirnya di Prancis. PSG dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasanya. Pasca ditinggal Messi, PSG juga dilaporkan bakal ditinggal Kylian Mbappe dan Neymar di musim panas ini. Sehingga stok winger mereka jadi berkurang. Itulah mengapa PSG mulai berburu winger-winger potensial di musim panas ini, dan Sancho dinilai cocok dengan kebutuhan mereka. PSG dilaporkan mulai mendekati sang pemain, mereka mulai membujuknya agar ia mau pindah ke Prancis di musim depan. Secara terpisah mereka juga menjalin kontak dengan Manchester United,
Mereka mulai menego proses transfer Sancho nanti. Manchester United sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan Sancho di musim panas ini, jika PSG atau Tottenham berani membayar sekitar 50-60 juta pounds, maka Sancho akan diizinkan pergi. Manchester United kibarkan bendera putih untuk transfer Harry Kane. Ada kabar baru beredar seputar perburuan striker baru Manchester United, tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan batal untuk merekrut Harry Kane di musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United memprioritaskan transfer striker baru di musim panas nanti. Erik ten Hag ingin mendatangkan striker kelas dunia agar Manchester United bisa bersaing dengan tim-tim top Inggris dan Eropa. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Manchester United punya satu target impian. Mereka ingin memboyong bomber Tottenham, Harry Kane, untuk menjadi mesin gol baru mereka. The Sun mengklaim bahwa situasinya kini berubah. Manchester United memilih untuk tidak mengejar Harry Kane di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, alasan pertama mengapa Manchester United tidak jadi mengejar Harry Kane karena proses transfernya rumit. Daniel Levy selaku CEO Tottenham memang ogah untuk menjual sang striker, apalagi ia sangat anti melepaskan pemain terbaiknya itu ke sesama klub Inggris. Manchester United menilai jika mereka ngotot untuk mengejar Harry Kane, proses negosiasi bisa berlanjut sangat panjang dan kemungkinan mereka gagal cukup besar. Alhasil mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan sang striker. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United juga mundur dari perburuan Harry Kane karena harganya tidak masuk akal. Kontrak sang striker habis di tahun 2024 mendatang, namun Tottenham membanderolnya di angka 150 juta pounds. Manchester United menilai harga itu tidak realistis, sehingga mereka memilih untuk mengejar pemain lain. Belakangan ini ada sejumlah striker yang dibidik Manchester United sebagai alternatif Harry Kane. Ada Rasmus Hojlund dan Gonçalo Ramos yang dirumorkan jadi incaran Setan Merah di musim panas nanti. Sir Jim Ratcliffe selangkah lagi jadi pemilik baru Manchester United. Manchester United selangkah lagi memiliki pemilik baru. Keluarga Glazer disebut memilih Sir Jim Ratcliffe sebagai pemenang dalam perang penawaran akuisisi klub Liga Inggris tersebut. Melansir dari The Sun, keluarga Glazer telah mengonfirmasi bahwa Ratcliffe adalah pilihan mereka untuk menjadi pemilik Manchester United berikutnya. Sir Jim Ratcliffe dan perusahaan petrokimia miliknya Ineos sebelumnya terlibat perang penawaran pembelian Manchester United dengan banker Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Dua kandidat terkuat pembeli Manchester United ini menawar dalam 3 tahap selama 5 bulan, menyesuaikan permintaan Joel dan Avram Glazer yang ingin tetap berada di klub. Melalui perusahaan yang mewakilinya, Rayne Group yang berbasis di Amerika Serikat, Glazer kemudian menjatuhkan pilihan kepada Ratcliffe. Menurut laporan, keluarga Glazer lebih memilih menjual saham mayoritas kepada Ratcliffe dan Ineos Sports daripada kepada Sheikh Jassim yang ingin membeli semua saham klub. Sheikh Jassim sebelumnya memang mengajukan tawaran sebesar 5 miliar pounds dengan syarat kendali penuh atas Manchester United, ini merupakan nilai tertinggi yang ditawarkan. Sementara Sir Jim Ratcliffe dan Ineos menawarkan membeli 50% saham klub dengan nilai yang mendekati permintaan Glazer, yakni 6 miliar pounds. Tawaran dari Ratcliffe tersebut memungkinkan Joel dan Avram Glazer mempertahankan saham mereka, dengan 4 saudara kandung mereka menjual saham mereka. Sebelumnya, beberapa lembaga keuangan Amerika ada yang ingin membeli saham minoritas Manchester United. Ini memungkinkan keluarga Glazer masih bisa mengendalikan klub serta membiayai perbaikan Old Trafford dan tempat latihan Carrington. Namun, akuisisi sebagian besar saham oleh Ratcliffe menjadi pilihan yang lebih win-win solution bagi keluarga Glazer. Namun demikian, keputusan Glazer kali ini masih belum bisa memuaskan tuntutan yang digemakan kelompok penggemar Manchester United, seperti Manchester United Supporters Trust. Kelompok ini menuntut penjualan penuh dengan segera agar klub bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Glazer, yang berarti mendukung Sheikh Jassim memenangkan penawaran. Namun demikian, penawaran Sir Jim Ratcliffe sejatinya tidak buruk-buruk amat, menurut Sky Sport. Miliarder Inggris ini memiliki klausul pembelian 100% saham klub setelah 3 tahun akuisisi. Kedatangan Ratcliffe sebagai pemilik baru Manchester United nantinya juga akan menimbulkan eksodus besar-besaran di dalam manajemen klub. Korban pertama dari revolusi klub mungkin adalah kepala eksekutif Richard Arnold dan beberapa pejabat manajemen senior lainnya. Erik ten Hag minta Manchester United datangkan Declan Rice. Ada kabar baru beredar seputar perburuan gelandang Manchester United, Erik ten Hag dilaporkan tertarik untuk merekrut Declan Rice di musim panas nanti. Lini tengah merupakan salah satu sektor prioritas pembenahan Erik ten Hag di musim panas nanti,
sang manajer ingin memperkuat lini tengah Setan Merah dengan mendatangkan gelandang berkualitas. Manchester United awalnya diketahui ingin merekrut Jude Bellingham dan Frenkie de Jong, namun kedua pemain ini dikabarkan enggan bergabung dengan Setan Merah sehingga Manchester United harus mencari kandidat lain. The Sun melaporkan bahwa Manchester United sudah menemukan kandidat baru untuk lini tengah mereka. Manchester United dilaporkan ingin mencoba meminang Declan Rice dari West Ham United. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan Declan Rice ke skuad Manchester United. Sang manajer sudah mengamati permainan sang gelandang bersama West Ham. Ia terkesan dengan bagaimana apiknya performa sang pemain bersama The Hammers. Selain itu usianya juga masih muda sehingga ten Hag merasa sang gelandang bisa menjadi pilar lini tengah Setan Merah untuk jangka waktu yang panjang. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa ada satu kendala besar yang menanti Manchester United jika mereka ingin merekrut Declan Rice. Pihak West Ham memang sudah pasrah untuk berpisah dengan sang gelandang, namun mereka meminta bayaran yang sangat tinggi untuk pemain timnas Inggris tersebut, tebusan sekitar 120 juta pounds dibutuhkan agar The Hammers mau berpisah dengan sang gelandang di musim panas nanti.